Kenapa pilih BEM Unsud? Soalnya karena orangnya asik-asik dan yang pasti banyak banget pemikiran yang luar biasa di BEM Unsud. Karena awalnya sih kayak cuma iseng doang, gila. Ya karena awalnya tuh kayak cuma iseng doang, ikut-ikutan teman. Tapi pas masuk, ternyata asik juga ya BEM Unsud. Keren deh pokoknya. Ikut BEM Unsud soalnya kayaknya seru banget gitu kan, kayak owner organisasi paling tinggi. Jadi kayak dilihat keren banget gitu kalau jadi anak BEM Unsud gitu. Ya karena iya ya. Bener ya. Karena panggilan hati. Yeah. Ikut BEM Unsud karena kepingin aja sih sebenarnya. Pengen pengalaman di univ. Kalau aku panggilan hati sih. Iya. Yeah. Ikut BEM Unsud untuk ya itu pastinya menambah relasi, menambah pengalaman juga dan ngisi CV. Supaya menambah relasi terus untuk memperdalam jiwa kepemimpinan atau leadership. Menantang diri, asik. Menambah pengalaman aja. Karena cangkupannya lebih luas daripada BEM yang ada di fakultas. Kalau dari aku mau lebih bermanfaat sih. Jadi kan kalau BEM Unsud ini cakupannya luas gitu. Nambah temen. Pengen bermanfaat aja buat masyarakat. Milih BEM Unsud karena untuk ini sih nambah CV aja. Soalnya BEM Unsud itu bisa ngeluasin networking juga. Terus abis itu punya pengalaman baru lah dibandingkan di fakultas kayak gitu. Karena orangnya asik-asik dan yang pasti banyak banget pemikiran yang luar biasa di BEM Unsud. Karena di fakultas gak ada BEM. Karena di fakultas gak ada BEM kan, Sap. Karena menurut aku BEM Unsud itu relasinya lebih luas gitu. Gak cuma hanya sama anak-anak fakultas aja atau satu jurusan. Jadi bisa kenal yang luar fakultas kayak gitu. Karena diminta untuk bersama-sama berjuang. Karena kayaknya kalau di BEM Unsud tuh kita bisa berkembang dengan lebih baik. Udah cita-cita dari SMA. Karena di FISIP gak ada BEM. Karena gak ada BEM FH. Karena pasti pengalamannya lebih banyak. Karena teman-temannya pasti lebih luas lah. Apalagi kan di universitas gitu. Jadi pasti banyak kenalannya. Because BEM Unsud number one in Unsud University. Karena BEM Unsud adalah tempat yang tepat bagi saya. Karena saya tinggal di Purbalingga untuk saat ini, jadi di sini saya butuh kosan kedua dan sekre adalah kosan kedua saya. Saya ingin mengembangkan relasi di eksternal seperti itu. Karena BEM Unsud adalah salah satu tempat kita berkontribusi buat masyarakat. Itu sih buat gua. Karena fakultas saya isinya wibu. Karena bosan di fakultas sama hima. BEM Unsud karena dia bikin aku nambah pengalaman. Terus ya bagus lah pokoknya. Karena menurut saya BEM Unsud ini sebagai wadah untuk saya untuk berkembang. Soalnya aku gak tahu mau kemana lagi. Biar gak gabut aja sih, gak di fakultas terus gitu, bisa seunit.